Aksi seekor ibu gajah berjaya mengeluarkan anaknya yang terperangkap di dalam longkang sedalam hampir 1 meter di Jalan Kota Tinggi, Mersing pagi Jumaat mencuri tumpuan orang ramai. Difahamkan anak gajah dianggarkan berusia lingkungan 5 bulan itu terjatuh ke dalam longkang sejak kira-kira jam 4 pagi. Pengarah Jabatan Perhilitan Johor Salman Saaban berkata usaha berterusan ibu gajah berkenaan berjaya menyelamatkan anaknya kira-kira jam 10 pagi. Katanya pemantauan mendapati terdapat kesan calar dan darah pada tubuh anak gajah berkenaan dipercayai bergesel dengan longkang simen itu. Bagaimanapun anak gajah itu dalam keadaan baik, aktif dan boleh berjalan dengan baik sebelum anak dan ibu gajah berkenaan menuju ke arah hutan simpan. Jambu, jambu. Selamatlah. Eh, bagi saya. Jambu dah mati, bye. Okay.